Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Novi Official 24. Di video kali ini aku nggak mau ngapain, aku cuma mau ngomong aja dan mau cerita sedikit ke kalian. Di antara kalian pasti berpikir gitu, kenapa kok nggak pernah buat ini. Semuanya sekarang kebanyakan vlog gitu ya. Seperti biasa, sebelum aku cerita, kalian jangan lupa subscribe, selalu ramein channel dan konten-konten aku apapun itu, baik maupun challenge atau vlog ya, karena memang susah banget sih kalau mau buat konten-konten itu, biasa harus berpikir keras banget gitu mau buat konten apa biar rame, biar menarik. BTW aku lagi sambil makan patagol somai tadi dibawain sama Mas Den. Terima kasih udah bawain aku makan, makasih. Biasanya kalau dia nggak sempet kesini gitu syuting apa, ya selalu bawain aku makan, makasih banyak. Ini ada patagol somai, ini lagi setengah. Tadi aku lagi makan setengah, terus tiba-tiba muncul ide guys. Tahu aja dia kalau aku lagi pengen makan pedes-pedes, jadi batagornya dipedesin sama dia guys. Nah, buat kalian yang nonton jangan lupa sambil makan ya, biar gak hilang. Iya, terima kasih buat Mas Zen sekali lagi ya, udah selalu bawain aku makan ya, meskipun aku gak minta ya, memang aku orangnya gak pernah minta, tapi dia yang selalu bawain aku. Istilahnya jika seseorang menemukan orang yang tepat maka jadikan ratu gitu. Malah sebaliknya juga, kalau seorang pria itu menemukan wanita yang tepat maka akan dijadikan raja, seperti itu ya guys. Semoga kalian yang masih jomblo-jomblo semoga cepat dapat jodohnya dan diratukan oleh pasangannya dan dirajakan oleh pasangannya juga ya, saling menghargai aja sih intinya ya. Oke, aku lanjut makan ya sama cerita itu. Sini aja kali ya. Aku sambil nonton soalnya guys, nonton ada deh. Terus somainya, aku paling suka tuh somainya ya. Kalau keringannya itu gorengannya itu nggak terlalu suka, lebih suka ke somainya, apalagi kan yang diisi sayur. Aku orang yang tipe anti sama sayur, bukan anti gitu loh. Ada saatnya aku makan sayur, ada enggak gitu. Kalau lagi pengen makan ya makan, enggak selalu makan sayur aku. Kecuali ada sayur toge, kecambah ya. Toge itu aku seneng banget. Mama, ini airnya, Mak. Air apa? Udah kata bawa. Ini sore, guys. Di sini tuh enggak makan sore. Biasanya malam makan, mungkin aku mau udah kelihatan gitu, bawahnya lapar mulu dari kemarin, memang lapar deh, lapar mulu, baru ya makan, lapar lagi guys. Ini pentol ya, ini pentol nih, bukan somai, ini pentol. Keringannya gimana sih tuh ya, masih tercapai terindah teman hidup selamanya yang mengerti sapu hidup senang maupun susah dan suka manis berjuang dalam hubungan dalam berbagai. Jadi ceritanya tuh gini guys,
kepala aku kepotong. Kita tanya tuh gini, biasanya kan aku selalu buat challenge gitu ya, dan sekarang enggak, mungkin lebih fokus ke vlog karena ya itu, kalian kalau udah nonton aku yang channelku balik lagi itu ada di sini ya, sini kalian tonton itu alasannya kenapa aku ngeri-ngeri buat itu. Karena aku sih nggak tahu sih, orangnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa dari pihak YouTube-nya. Iya, mungkin dari orang ketiga atau orang lain tuh. Ya, jadi itu kalian harus mengerti, mengerja sama dunia. Dan konten-konten seperti itu enggak gampang, guys. Apalagi aku kan pemula ya. Pemula harus berkreatif mungkin untuk membuat konten-konten yang menarik, bisa menarik orang buat mampir ke channel kita. Itu enggak gampang. Jadi aku mencoba di sini memutar balikan otakku. Apa yang aku bisa kontenin, aku kontenin. Dan buat kalian yang minta challenge, mungkin bisa aku buatin. Kalau ada yang bisa dibuatin, aku buatin. Kalau enggak, ya mohon maaf ya. Aku minta kerjasama aja, guys. Udah itu aja. Jangan kalian repot-repot, yang di sini tuh susah. Aku yang susah. Aku yang harus memuaskan para penonton gitu. Lanjut dulu ya, ngerim. Itu batagornya enak, Mas Den. Batagornya enak. Kalian ramein juga ya di channel Mas Den dan Wahyu channel. Di situ ada konten-konten kesukaan kalian. Apa yang kalian mau ada di sana, serba ada di sana, guys ya. Kalau di sini itu jarang-jarang, tapi kalian harus tetap di sini stay. Kalian ke para subscriberku, penggemarku, jadi kalian harus stay sampai kapanpun. Nggak maksa sih, cuman kalau ya udah bosan ya udah nggak apa-apa. Kalau masih setia di sini, alhamdulillah. Dan tau juga kalau ada rezeki, aku akan berbagi ke kalian sedikit. Entah itu aku berbagi giveaway pulsa atau apa. Pokoknya kalian harus stay tune terus di channel aku. Oke, satu vlog aja lah. Biasaan aku tuh gini ya, kalau makan sendiri tuh gak habis, ntar giliran disuapin habis, guys. Ya paham sama diriku sendiri, padahal aku yang bawa tapi aku gak mengerti. Oke ya, sampai sini dulu vlog aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih buat kalian juga yang udah subscribe. Kita subscribe, like, dan komennya. Ya, terima kasih juga buat kalian yang udah ngikutin aku dari awal aku menyutup sampai saat ini. Terima kasih buat semuanya deh ya. Semoga rezeki kalian lancar, segala urusan kalian dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang kalian inginkan, cita-cita apa yang kalian inginkan itu tercapai. Amin. Sampai sini dulu, see you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.